Sudah berada di kantor perwakilan Rosalia Indah. Ini Bogor. Sudah terparkir MRI 164. Jadi sisa satu yang di KM12 Cikarang saja ya, menunggu di KM12. Bogor udah standby di Karno Hatta. Ini belum mandi. Biasanya nanti dimandiin oleh Om Andri. Lalu lintas di hari libur ini tanggal 18 Februari terpantau lancar. Ada 7 unit ya. Kita lihat. Blitar, Sorong. Pagi-pagi kita lihat situasi di loket. Tuh, Klaten. Yang ini Pia Selatan. Halo Pak De, ketemu lagi Pak De. Sampai jam berapa kemarin Pak De? Jam 6. Jam 6 ya, lancar. Agak telat. Oh, iyalah. Iya, iya. Iya, Jember Pak De ya? Iya. 489 Klaten. Ini Blitar ya. Suasana pagi hari, bus penuh terparkir. Bagaimana dengan penumpang? Wah, sudah ada ya. Ini penumpang yang mau ke, kalau ada bawa empe-empe itu pasti mau ke Jawa, bukan baru tiba. Beginilah suasana di pagi hari. Om Andre, pagi Om. Surabaya, Jember. Nah, 333 masih standby di loket. Kantor masih tutup. Lang kerupuk. Kru lagi nyantai. Memandri. Ini pagi hari ya, penumpang udah datang. Jam 7 pagi ini ya. Loket masih tutup jam 8. Pagi Pak De, mau kemana Pak De? Mau ke Jawa Timur. Oh, Tulungagung. Udah pesan tiket? Sudah. Udah pesan tiket ya? Sendirian? Orang tua aja. Oh, yang ini sama ibu ya? Iya. Nah, dari mana Pak De? Dari Jalur. Iya, makanya pagi bener udah datang ya. Naik. Kemarin aku. Kemarin? Oh, tempat saudara. Di sini kan juga ada mes. Ada mes kalau misalnya yang mau nunggu di sini kan di lantai 2. Udah disiapin. Kalau ada yang misalnya belum dijemput. Sudah ada fasilitas untuk mesnya. Dari jalur naik trap ini, travel. Pedambri. Speed. Oh, naik speed. Oh, jalur ini, jalur yang air ya. Memang asli ini, asli jalur. Mau ke Jawa Timur ke tempat Tulungagung. Tempat mertua. Oh, mertua, ada acara. Sakit. Udah ini langganan dengan Rosa. Baru ini. Oh, baru pertama kali. Iyalah. Ini nanti busnya baru nih yang Jawa Timur kan. Bus 3 nih yang bagus mobilnya ini mobilnya. Yang Jember ini. Bertiga ya, Pak De ya. Yang Tulungagung. Tulungagung. Nanti oh Blitar. Nanti yang ada sama kayak gini. Bus 3. Bagus. Bus baru-baru sekarang. Oh, baru pertama kali naik. Sebelumnya naik apa? Belum pernah. Oh, naik pesawat. Agak ribet sekarang ya. Enak juga, tapi udah 1x24 jam udah sampai Palembang. Jawa Timur.
Iyalah Pak De, semoga lancar di perjalanan. Ini Om Andri ya. Nah, ini cucian pertama ini. Ke bus Bogor. Cikolong, Kolong. Pagi-pagi. Udah datang Om Andri. Cucian pertama. Cucian pertama ini Om ya? Cucian pertama. Iya. Ya, cucian pertama. Satu bis ini berapa jam Om nyuci? Enggak sampai jaman kalau ya? Sejam. Sejam ya. Luar bayar apa dalam juga, Om? Luar dalam. Luar dalam. Kurang lebih 1 jam. Enggak terlalu tebal ya, Om ya? 1 jam lebih ya? Luar apa? Iya, iya. 1 jaman. Enggak terlalu tebal, Om ya? Tipis ini ya bedak Sumateranya, enggak terlalu tebal, teman-teman. Siomay, siomay. Siomay. Wah, ada ALS ya teman-teman. Udah masuk. Oke ya. Bus sudah dicuci oleh Oman. Mau diparkirkan di samping Oyo itu ya. Seperti biasa. Parkir. Karena udah nggak muat lagi di loket. Oh enggak ya, mau kemana ini? Oh mau masuk, dimasukin teman-teman. Wih, lepas itu. Sempit ruang geraknya itu untuk masuk, sempit. Mundur dulu. Ya, Om. Ish. Awas. Ada spionnya. Celahnya sempit sekali ya. Oh, kalau skillnya belum ahli, bisa nyenggol. Kayaknya sopir harus sudah berpengalaman semua ini untuk masukkan bus yang jarak sempit. Mundur dulu ya. Bus besar kayak gini mau dimasukin ke dalam susah. Up. Wis. Hampir ya kaca spionnya. Mulus, bisa. Ruangnya sempit sekali ya, babnya. Oke. Mulus masuk. Aman. Aman. ADD 556 ini mau bawa rombongan ke Magelang, informasi tadi. Ayo, Om. Laten. Bawa rombongan. Di duluan ini berangkat. Charter busnya SR2 Hadi Prime. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Oke teman-teman, ini bus Tujuan Blitar akan diberangkatkan. Penumpang sudah dipersilakan untuk menaikin bus.
Ini keberangkatan pagi dari kota Palembang. Numpang full seat, informasinya tadi dari pihak loket. Jam 10 berangkat dari kota Palembang. Udah ada ini ya, paging dari Mas Arya untuk penumpang segera menaikin bus MAD 169, karena bus mau diberangkatkan. Bus sudah dicek oleh mekanik. Dicek lagi ya, dikunci oleh umnya. Nah, Mas Pender udah masuk ke bus untuk cek penumpang. Jadi ini ya penumpangnya ditunggu oleh bus Blitar karena udah mau berangkat. Ini baru tiba. Nah, agak telat ya karena beli oleh-oleh. Pamitan dulu. Dibuka kembali bagasinya. Oh, gede sekali ya bagasinya. Udah, langsung dikunci biar aman. Bus akan berangkat karena nunggu penumpang yang terakhir tadi. Penumpang udah mulai berdatangan untuk keberangkatan Jember, Klaten, Jogja, Surabaya. Bus diberangkatkan dari kota Palembang tujuan ke Blitar. Penumpang udah menaikin bus. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Hadi 169. Dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.